dia kalau kita ngerti toning lah ya. Tapi toningnya nggak kayak dialisis nih. Toningnya ini hanya fungsinya cuma dua. Yang satu untuk memberikan pantulan, yang kedua untuk menggelapkan. Jadi si dialisis ini sarannya paketnya hanya untuk rambut yang sudah pernah teroksidasi, sudah pernah di smoothing, sudah pokoknya rambutnya tuh udah pindah deh, gitu ya. Nah, kayak mega gini nih, bagus nih kan, pakai dialis. Nah, jadi ini si dialis ini kelebihannya dia tuh mengandung asid namanya, asid itu asam, ya asidik namanya. Jadi kenapa dia bagus mengandung asid itu? Karena rambut-rambut yang sudah sensitif kayak begini, kutikulanya pasti pada kebuka. Kalau kutikulanya kebuka, otomatis warna gampang masuk tapi gampang keluar juga. Dan kedua, dia pasti kasar rambutnya, ya kan? Nah, nggak berkilau dan kasar. Itu kalau orang rambutnya kutikulanya kebuka. Dengan teknologi asid ini, si kutikula tadi akan dirapatkan sama dia. Karena dia asid tuh yang namanya asam kan menciutkan ya. Nah, dia akan ciut sama dia tuh di situ. Sehingga kalau orang bilang oh pakai toning pakai dialek ini hasilnya entar nggak tahan lama kan gitu orang banyak mindset orang. Tergantung kalau misalnya berada di rambut yang sudah sensitif, kalau kita bandingkan dengan produk yang permanent color yang mengandung amoniak itu pasti ini lebih tahan lama karena dia ada sifat merapatkan kutikulanya di situ ya, ada asid tadi. Sementara kalau yang pakai amoniak udah pasti dia akan kutikulanya akan lebih terbuka lagi. Jadi ini sarannya hanya untuk rambut-rambut yang sudah pernah diwarnai lah ya, dicuci, diwarnai gitu, sudah berwarna. Yang kedua, cara yang simpelnya, karena ini adalah lebih banyak highlightnya. Kalau aku sih lebih suka kita highlight aja sininya, sininya doang nih kita highlight. Ya, jadi kita sambungin aja highlightnya. Habis itu baru kita tipa langsung pakai si dialek.
There's no more time to hide. Because I feel again, I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. Help me.